الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah SWT. Syukur juga kepada Allah SWT kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu cantikan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mula pengajian kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiah dan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para-para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal-amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita. Pagi ini special lah, no? Ikut-ikut pagi ini tak ada kuliah, tapi sempena kita sambung hari Malaysia kita cuti, kesempatan kita sambung hari jadinya Malaysia ni, kita mula dengan majlis ilmu ni berkat lah. Kita sebut dah, dah 2-3 hari sudah Nabi sebut, tahu-tahu kamu orang yang bahagia. Orang yang bahagia salah satunya Nabi sebut ialah orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kalau orang tanya kita, orang yang bahagia ni orang yang ada harta, orang yang berpangkat, orang yang ada kedudukan. Tapi tak, Nabi kata orang yang bahagia ialah orang yang duduk dalam majlis ilmu. Salah satu daripadanya ialah orang yang
duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah pagi ini dalam ramai-ramai Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Kerana dalam majlis ilmu ni yang kita dah sebut selalu, Nabi sebut siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik daripada ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa di kalangan kita pagi ini yang larat nak buat 1000 rakaat? Tolong angkat tangan. Saya nak punggai dengan batu ayam. Tak larat tuan-tuan, yang cakap pun tak larat, yang dengar pun tak larat nak buat. Kecuali yang larat seorang saja, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dari riwayat oleh Ali Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beribadat sehingga bengkok-bengkok kaki. Nabi beribadat sehingga bengkok kaki Nabi. Seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah mai senayan belakang Nabi. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah yang paling panjang sekali. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Terdetik di hati sahabat Nabi Huzaifah, dia kata agak-agak Nabi ni 100 ayat rukuk ke. Upa-upanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, 286 ayat belum rukuk lagi. Sambung pula surah An-Nisa, sambung pula surah Ali Imran, lebih kurang dekat 7 juzuk Rasulullah senayang rakaat. Rakaat pertama nampak kata lamanya Nabi. Nabi diri kita memang tak mampu lah. Kalau tu imam baca Baqarah satu muka pun kita rasa panjang dah. Bukan baca dua tiga lain, baca satu muka. Bukan kata satu muka, satu muka dua rakaat pun kita rasa panjang dah. Selalunya imam akan baca pada bulan Ramadan lah, sembahyang tarawih satu muka dua rakaat. Kita rasa panjang dah, rasa panjang, tak puas hati ni pi tunggu di pintu pagar, tahan tu imam. Tanya tu imam, tadi baca surah apa tu imam, panjang sangat. Tu imam kata baca surah Al-Baqarah. Oh, dia kata Baqarah panjang, dia kata. Baqarah tu apa tu imam? Tu imam kata Baqarah tu lembu. Oh, dia kata surah lembu panjang, dia kata. Agak-agak malam esok nak baca surah apa tu imam? Tu imam kata kita tukar, kita baca surah Al-Fil. Al-Fil tu apa tu imam? Tu imam kata Al-Fil tu gajah. Dia kata malam esok tobat tak payah, surah lembu pun panjang, surah gajah lagi panjang. Surah gajah pendek eh. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabiki. Alhamdulillah pagi ini kesempatan, patutnya hari ini tak ada kuliah, kita mai kuliah, kita korbankan segala-galanya mai kita nak duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung. Jadi hak sebelum ni kita berhenti, masih lagi tajuk dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita bicara dulu surah An-Nisa ayat 65. Hak kita sebut dah hak dua minggu sudah. Surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang bermaksud demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang kamu perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima sepenuhnya.
Kita dah hurai dah sikit sebanyak sebelum ni, ayat ni dengar pun takut, ayat ni dengar pun kita rasa gerun. Allah kata tidak disifatkan beriman. Tak beriman ni confirm lah memang tak masuk syurga orang yang tak beriman. Sebab apa? Sebab orang yang dalam hatinya Nabi sebut ada sebesar zarah iman akan masuk ke dalam syurga. Setelah dia diazam oleh Allah SWT mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah, dia akan masuk syurga. Tapi lama mana? Wallahu'alam. Dialah disebut dengan orang yang keluar daripada neraka, keluar yang terakhir sekali ni orang ni. Yang Nabi kata dalam hatinya ada sebesar darah iman, dialah orang yang terakhir keluar daripada neraka. Dan ketika keluar tu dia kata tani pun tak apa dah ya Allah. Dia keluar daripada pintu neraka sampai di luar pintu neraka, dia kata ya Allah tani pun tak apa dah. Lepas dia duduk tentu, dia nampak satu pokok. Nabi kata, dia minta kepada Allah, ya Allah, boleh tak aku nak pinduk buah pokok tu? Tu kata manusia, tadi kata duduk tani pun tak apa dah. Ha, tapi tak lagi, dia nak lagi. Dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak pinduk buah pokok tu? Allah benarkan dia. Allah kata, ha, tentu saja lepas ni tak boleh minta dah. Ketika dia duduk bawah pokok tu, dia nampak pula pokok yang kedua, dia minta lagi. Tu kata manusia ni tak habis-habis, lepas satu dia minta. Pokok yang kedua pun Allah SWT benarkan dia. Tapi dia masuk disebut lepas ni jangan minta dah. Tapi pokok yang kedua dia nampak pula pokok yang ketiga, minta lagi kepada Allah SWT. Allah bagi juga pokok yang ketiga. Dan seterusnya ketika tu dia dengar dalam syurga riuh, seronok dalam syurga. Dia minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak aku nak tengok penghuni-penghuni syurga? Boleh tak aku nak tengok penghuni syurga? Dia minta nak tengok penghuni syurga. Ketika tu Allah benarkan dia. Ketika dia tengok, syurga itu tidak ada tempat lagi untuk dia. Ketika tu Allah SWT beritahu kepada dia, kamu akan dikurniakan syurga dunia yang luas ditambah dengan dunia. Syurga tu luas dunia ditambah lagi dengan dunia. Agak-agak luas mana? Luas Almar ni, luas Pulau Pinang ke, luas Malaysia ke, luas dunia, lebih luas daripada dunia. Tu orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah iman. Tapi kalau boleh kita tak maulah yang ni. Kerana apa? Yang ni akan diazab oleh Allah SWT. Tak mau tuan-tuan. Sebab azab Allah SWT yang Nabi sebut 1/70. 1/70 azab Allah SWT. Api neraka Allah SWT 1/70. Api kita baru 1/69 lagi azab Allah, api Allah SWT. Agak-agak sanggup tak kita tuan-tuan? Tak sanggup kita tuan-tuan. Maka ayat ni kata tidak disifatkan beriman, tak beriman. Kalau tak beriman ni kekallah dalam neraka. Tak keluar dah. Khalidina fiha walahu azabun muhin. Kekal di dalamnya, mereka mendapat azab yang sangat besar. Sehingga kata Allah, mereka menjadikan Nabi kamu itu hakim yang memutuskan satu hukum. Dalam hati orang yang beriman tu kata Allah, mereka tidak merasa keberatan. Dalam orang yang beriman ni, kalau perintah-perintah Allah SWT, dia takkan rasa berat. Dan mereka menerima dengan sepenuh. Terima syariat Allah SWT. Bukan hanya sembahyang semata-mata, semua perintah-perintah Allah, sama ada berkait tentang bab ibadah, sama ada berkait tentang bab muamalah, sama ada berkait tentang bab munakahah, ataupun berkait tentang hukum-hukum jenayah, semua adalah hukum-hukum daripada Allah SWT. Ini kita sebut dah hak minggu sudah. Di pagi ini kita masuk yang ke
Yang ketiga, yang ketiga, surah Al-Hasyr ayat yang ke yang ketujuh. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu. Apa yang dan apa yang didatang kepada kamu oleh rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang kepada kamu daripadanya, maka tinggalkan. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang didatangkan oleh rasul, kita kena ambil dan kita kena amal dalam kehidupan kita. Dan apa-apa yang dilarang oleh rasul, kita kena tinggal. Dua sahaja yang rasul bawa dalam kehidupan kita, apa-apa yang didatang tu hak benar-benar hak kebaikan oleh rasul, maka ambil. Bukan hanya kita ambil, kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab rasul-rasul yang kita duk sebut dah sebelum ni, rasul apa dia makna rasul? Utusan. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni adalah lantikan daripada Allah Subhanahu wa taala, bawa risalah. Nabi ni bawa risalah, bawa wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni bukan dibawa hak Nabi sendiri dah. Nabi ni adalah utusan daripada Allah, bawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Nabi bawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja-saja Nabi bawa ni. Nabi bawa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni adalah lantikan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang lantik. Kalau kita lantik ni mungkin tak sempurna. Kita lantik ni ada kalanya baik, ada kalanya tak baik. Ada kalanya sempurna, ada kalanya tak sempurna. Tetapi Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang lantik. Apabila Allah lantik, sempurna lah. Sempurna. Nabi bawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalil yang kita duk sebut dah sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikutlah aku, kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat ini, katakanlah olehmu ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala suruh beritahu kepada kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia ni, iaitu selepas Nabi diangkat rasul ni, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi beritahu kepada kita, katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikutlah aku, kata Nabi. Nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kita atas dunia kita kena ikut Nabi. Tepuk dada, tanya iman kita, kita ikut dak Nabi? Ni kita mai pagi ni kenapa? Kita ikut Nabi. Kita ikut hak mana yang Allah SWT suruh dekat Nabi. Allah SWT suruh dekat Nabi, Nabi suruh kita. Kan Nabi kan utusan Allah SWT. Ikutlah aku, kata Allah, kata Nabi. Nescaya Allah SWT akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kalau kita ikut Nabi, Allah SWT akan sayang kita. Kalau kita ikut Nabi, Allah SWT akan sayang kita. Apabila Allah sayang kita,
kita sebut dehat minggu sudah, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku sayang dekat hamba-Mu, hamba-Ku ini. Aku suka kepada hamba-Ku ini." Maka malaikat Jibril akan menyukai kita. Malaikat Jibril beritahu kepada sekalian malaikat yang ada di tujuh petala langit, tujuh petala bumi ni, ramainya malaikat ni, 90% malaikat ni, supaya menyukai hamba ni. Apabila Allah SWT suka pada seorang, Allah panggil malaikat Jibril beritahu, "Aku suka kepada hamba ni." Dan malaikat Jibril suka kepada kita. Dan malaikat Jibril beritahu kepada sekalian malaikat supaya menyukai kita. Dan Allah SWT bagi rasa kepada makhluk bumi ni, menyukai dia. Itu apabila Allah sayang kita, dia akan mempergunakan kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tu sayang kita, dia akan mempergunakan kita. Tengok lah ni, Allah guna kita ke ataupun syaitan guna kita. Lah ni kita duduk di mana? Duduk di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sayang kita, dia akan jaga kita. Dia akan pelihara kita. Dia akan menemani kita. Duduklah di mana sekalipun, Allah akan bersama dengan kita. Tapi kalau sebaliknya, Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala benci pada seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku benci dekat si anu ni." Maka malaikat Jibril membenci kepada si anu ni dan beritahu kepada seluruh malaikat supaya membencikan dia. Dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ni membencikan dia. Bayangkan kalau Allah benci kita, waktu ni ni dia duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ni pun tak bangkit tidur lagi waktu ni. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala benci dia, Allah biar dalam keadaan kekufuran dia. Allah biar dalam keadaan kesesatan dia. Dia duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Siapa-siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah, siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang fasik, kata Allah. Orang yang hidupnya 24 jam dia dosa, dosa. Duk dalam keadaan fasik, duk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak mati dia macam mana? Ni kita takut, tuan-tuan. Kita nak duk dalam keadaan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka ambil dan amalkan dan ambilkan. Apa yang Nabi bawa, kita ambil dan kita buat. Bukan kita terima saja, bukan kita ambil sahaja, kita kena amal dalam kehidupan kita. Sebab dunia ini tempat untuk beramal. Dunia ini tempat untuk kita bercucuk tanam. Hasilnya kita akan petik di akhirat besok. Dunia ni tempat untuk kita. Kita ni umpama tetamu lah, tetamu Allah atas dunia ni. Macam kita pergi rumah orang lah, kita sebagai tetamu. Tetamu ni upah hari. Kalau segi ikut Islam, tetamu ni hanya 3 hari ya. Kita kena layan tetamu kita hanya 3 hari je. Lepas 3 hari bukan tetamu kita lah. Masuk hari 4 pun dia tak balik lagi. Ketiga tu bukan tamu kita lah. 3 hari tu tetamu kita. Tetamu ni lama dah. Tetamu ni sekejap sahaja lah. 3 hari hanya. Sama jugalah kita menjadi tetamu kepada Allah SWT di atas muka bumi ni. Hanya sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Bukan lama mana pun. Berapa minit sahaja kita hidup di atas muka bumi ini, nak banding dengan kehidupan akhirat yang begitu lama. Yang Nabi sebut sehari sana 1,000 tahun kita. Ada riwayat kata bukan hanya sehari, sehari sana 50 ribu tahun. Lamanya waktu akhirat. Duduk di mahsyar pun disebut dengan ribu-ribu tahun. Ada riwayat kata duduk di mahsyar tu 50 ribu tahun. Lamanya duduk di mahsyar.
Bayangkan kalau umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, agak-agak umur kita di segi nak berani dengan hidupan akhirat. Berapa saat, berapa minit sahaja kehidupan kita. Sekejap sahaja kehidupan kita. Hak kadang-kadang hak sekejap ni lah kadang-kadang kita pulung. Kita abaikan hak kehidupan kita yang akhirat. Satu ketika Nabi, satu ketika Saidina Umar masuk rumah Nabi. Tengok tempat tidur Nabi dalam keadaan dia dengan pelepah-pelepah tamar. Sehingga berbekah di belakang Nabi. Itu kata Nabi Habibullah, kekasih Allah, tidur di atas pelepah-pelepah tamar. Saidina Umar kata, ya Rasulullah, boleh dah kami nak sediakan tempat yang selesa untuk kamu, ya Rasulullah. Saidina Umar kata, ya Rasulullah, boleh dah kami nak sediakan tempat yang selesa untuk kamu, ya Rasulullah, ni tidur berbekah ni belakang ni. Nabi kata, kita ni umpama seorang musafir yang singgah di bawah pokok dan kita akan berjalan lagi. Kita ni umpama singgah di bawah pokok. Kenapa? Kerana panas. Nabi kata, umpama seorang yang musafir yang berjalan di tengah panas, singgah di bawah pokok. Agak-agak singgah di bawah pokok tu lama tak, Tuan Haji? Sekejap lah, bawah pokok saat nak tunggu panas. Nanti teduh so nak berjalan lah. Umpama kita berhenti di atas dunia ni, umpama kita berhenti berteduh sekejap sahaja. Hakikat kehidupan kita yang sebenar ialah kehidupan akhirat yang kekal abadi. Bermula daripada bila? Bermulanya mati kita sebentar lagi ni, bermulalah kehidupan kita sebenar. Sama ada bahagia ataupun sengsara. Satu ketika Saidina Uthman duduk di atas kubur. Ketika tu dalam keadaan dia menangis, diriwayat mengatakan sehingga basah janggut beliau. Ketika ditanya kenapa menangis, ya Amirul Mukminin, aku pernah dengar Saidina Uthman kata, aku pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sinilah bermula sama ada bahagia ataupun sengsara. Ni di alam barzah ni lah bermula sama ada bahagia ataupun sengsara. Kalau bahagia di sini, maka seterusnya akan lebih bahagia. Tetapi kalau di sini sengsara, maka seterusnya akan lebih sengsara. Jadi kita nak mula hidupan kita yang sebenar, mati kita sahaja, bermulalah bahagia ataupun sengsara. Maka amal kita kena pakat buat amal. Kena buat kerja. Kerja yang apa? Kerja yang salih. Baik. Dan apa yang dilarang kepada kamu daripadanya, maka tinggalkannya. Dua saja, buat benda yang disuruh, tinggal benda yang hak dilarang. Hak benda yang dilarang ni bukan banyak mana pun, sikit kan. Allah kata jangan minum arak. Selalu saya duk sebut tuan-tuan, jangan minum arak. Hak yang halal banyak dak, Tuan Haji? Banyak dak hak halal? Berlambak-lambak tuan-tuan pergi kat pasar malam. Ayat yang halal tu berlambak-lambak buat satu buku, tulis di buku tu. Ha, minuman yang halal banyak dah. Ayat sirap, ayat oreng, ayat anggur, ayat temikai, ayat macam-macam ayat yang halal. Berlambak-lambak berpuluh-puluh ayat yang halal. Tetapi yang haram banyak dah. Yang haram ni ialah yang memabukkan sedikit sahaja. Tetapi kadang-kadang sedikit itulah kita nak minum. Makanan-makanan yang diharam, daging yang diharamkan oleh agama kita, oleh syarak, oleh yang haramkan oleh Allah SWT. Daging babi, contoh kita kata. Daging babi, daging yang diharamkan, yang halal banyak lah. Lagi lembu, daging kambing, kerbau, macam-macam daging. Hak halal, berlambak-lambak haram. Yang halal tetapi kita nak pergi cari ya. Yang haram juga. Maksudnya apa? Benda-benda yang Allah SWT larang hanya sedikit. Nak bani dengan hak benda-benda yang halal banyak. Tetapi manusia yang kadang-kadang hak larang tu lah dia nak buat. Tinggal saatlah tu kita duk sebut selalu. Carilah reda Allah. Walaupun orang tak suka, nescaya Allah reda. Jangan kamu cari kemurkaan Allah SWT walaupun orang suka.
Carilah redha Allah walaupun orang tak suka ni. Kita main mengaji ni, orang tak suka ni, apalah dia ingat-ingat pagi-pagi ni. Ni kita duk azan kadang kena orang tak suka awak lah. Pagi-pagi ada hari cuti, ha, duk bunyi apa pula, duk menyalak apa pula di masjid ni. Ingat, mereka tak suka, biar pergi orang tak suka. Asalkan kita buat ni Allah SWT redha, kita buat. Jangan kita buat benda yang Allah SWT murka walaupun manusia suka. Manusia ni tepuk tangan kita buat, oi bagus 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 bagus. Tetapi kalau kita buat tu murka Allah SWT, nescaya Allah murka. Jadi kita kena pakat-pakat jaga baik. Lagi satu lagi, dia buat main 4 dalil sajalah, dia tak buat main banyak. Kalau dia buat main 100 dalil jenuh kita tuan-tuan. Ha, pakai mengaji dalil ni lah 2-3-4 tahun. Ha, dia buat main 4 dalil saja. Satu lagi. Ha, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takul lil khainina khasima. Surah An-Nisa ayat 105 yang bermaksud sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab dengan kebenaran untuk engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang ditunjuki Allah. Jangan kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Allah beritahu dalam surah An-Nisa ayat 105 ni, Allah kata, sesungguhnya kami turun kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab. Kita orang Islam wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Ada berapa kitab yang kita sebut dulu ni? Ada 4 kitab wajib kita kena beriman. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga Al-Quran. Wajib kita kena beriman. Tetapi apabila Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kitab-kitab lain telah dimansuhkan oleh Allah SWT. Tak boleh ikut dah. Kenapa? Kitab-kitab sebelum ni telah diubah oleh tangan-tangan yang tak bertanggungjawab. Tapi Al-Quran, kitab Allah, sebagai mukjizat sampai hari kiamat akan terpelihara. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara sampai hari kiamat. Tak boleh orang nak ubah. Tak boleh orang nak maksudnya nak tipu Al-Quran. Al-Quran ini terpelihara sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turun dekat Nabi kita Muhammad Sallam, kita kenapa? Kena kita kena ambil Al-Quran tu. Nah, tu disebut sini. Ha, jangan, sesungguhnya kami telah menurun kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab dengan kebenaran. Tu kita sebut selalu dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab la raiba fi, tidak ada keraguan. Ha, jangan kita duk rasa ragu-ragu dengan Al-Quran. Allah berkata awal-awal lagi lepas pada surah Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah, Allah kata zalikal kitab, ini kitab, ini Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan. Jangan kita duk rasa ragu-ragu dengan Al-Quran. La raiba fi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, menjadi petunjuk kepada orang takwa. Al-Quran ini petunjuk jalan nak menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, nak menuju kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan Al-Quran yang kita duk minta selalu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan, iaitu jalan-jalan yang engkau bagi nikmat, iaitu nabi-nabi. Nabi-nabi ni termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa Al-Quran.
Dia Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada nabi kita, dan nabi kita itu bersifat dengan sifat tabligh, menyampaikan kepada umatnya. Nabi tak menyembunyikan. Nabi tidak menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku ni yang bagi menyampaikan apa yang ya Allah perintah, yang nak bagi petunjuk ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dengan kebenaran untuk engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang ditunjuki oleh Allah. Di sana tu ada hukum-hukum, ada perintah-perintah Allah Ta'ala. Cuma kita nak mengaji dalam kitab ni satu tajuk, dua tajuk. Namanya tajuk tu ialah bersuci dan juga sembahyang. Dua tajuk saja, bukan banyak. Hukum-hukum yang kita nak mengaji ni berkait tentang bab bersuci, bab bak semayang. Walaupun kita dengar bak suci ya, jangan kita rasangka, kita rasa tak ada apa kot, rupa-rupanya bersuci ni benda yang sangat penting. Kenapa? Semayang kita tidak sah kalau kita tidak menyempurnakan, tidak bersuci dengan sempurna. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Menghilangkan najis pada pakaian, menghilangkan najis pada badan, menghilangkan najis pada tempat yang kita nak madat pada Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita beribadat pada Allah Subhanahu Wataala sedangkan tak bersuci. Sedangkan bersuci itu syarat kepada sah sembahyang. Dia bukan rukun sembahyang, dia bukan rukun haji, dia syarat kepada sah sembahyang kita. Dia syarat kepada sah haji kita. Kalau kita tawaf dalam keadaan tidak bersuci, sah tak tawaf kita? Tak sah tawaf kita. Bila tak sah tawaf kita, sah tak haji kita? Tak sah. Tu kita sebut dulu ni, Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma amilu min amali faja'annahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Tuan Haji sampai rupa tak? 7. Dia setengah, dia 10. Oh, lagi 2 minit. Tak ada habis juga tajuk sikit, tak apalah. Kita sambung pula tuan-tuan. Ada kosong kita mai pula noh. Kita dalam masih lagi SOP lagi, masih ada banyak lagi kes-kes. Kita kena ikutlah arahan-arahan. Kalau tak ikut arahan, jadi macam hak napuh orang itulah. Kerana dia zorang habis tu utara ni. Jadi kita kena masih lagi kita ikut arahan. Ketujuh, sepuluh kita berhenti. Boleh no? Tujuh, sepuluh lepas nanti kita okey esok ni pukul 9 kita berhenti lah. Hasil okey esok ni pukul 9 kita berhenti tuan Jino. Baik. Habis sikit ke? Sikit lah. Lebih seminit. Jangan kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Jangan kita bersama dengan orang yang khianat, orang yang zalim. Allah sebut dalam Quran, Allah kata billahi minasyaitonir rajim walan tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar ma lakum min dunillahi min awliya asumma la tunsarun. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim. Kerana apa? Api neraka akan menyambak kamu. Kamu tidak akan mendapat pertolongan. Sebab apa? Kecerungan kamu. Allah kata, jangan kamu condong-condong kepada kezaliman. Allah tak bagi dah. Kerana apa? Api neraka akan menyambak kamu. Kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah di akhirat esok. Allah Subhanahu Wa Taala takkan tolong kita. Jadi bunyi pun dah bunyi dah. Jadi kita berhenti tentu dulu. InsyaAllah. Kita sambung pada bulan depan lah. Kalau dia kosong kita mai sambung pula insyaAllah. Jadi kita ingat kita berhenti tentu. Kita akan sambung masih lagi ayat yang ke yang keempat surah An-Nisa ayat 105. Wallahualam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi usr, illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wajinna bil 'afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, pasangan kami, sahabat-sahabat kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ahliyah ini umat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihilah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, kesembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kesembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kesembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, kepermudahkanlah kehidupannya ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.